ini dia sekarang kita udah masuk di dapur. Kita tuh sebetulnya undang-undang dia tuh udah berapa kali, cuman karena kesibukannya kemarin ya kan. Terus jadinya ya udahlah September nanti aja lah gitu. Enggak kayak gitu ya. Justru aku selalu kan kapan ya aku dapat giliran ke September. Aku selalu berharap dan akhirnya kesampaian hari ini. Baru kemarin kita merayakan Hari Ibu Nasional. Nah, hari ini saya kedatangan salah satu duta Putri Indonesia pariwisata. Dia juga ada request mau nanya mamanya hari ini, jadi dia memasak masakan yang disukai oleh ibunya. So, hari ini kita akan make shrimp and calamari on penne pasta, yes, with a lot of cheese. We love cheese. Yeah. Me and my mom love cheese. Exactly. Okay. Cheese is life. Cheese is life. So, say cheese. Okay, let's start cooking now. Oke, yang pertama kamu rebusin pastanya dulu, okay, with salt water. Yeah. Jadi hari ini aku mampir ke Chef Table, seneng banget karena akhirnya dapat kesempatan untuk bisa main ke Chef Table. Saya put some oil ya. Jadi mama itu biasanya kalau di rumah, mama kan dari Sumatera Barat lah ya, terus makannya spicy-spicy gitu dong kan? Yes, betul. Tapi pada dasarnya selain spicy kita suka banget sama keju. Oh. Terus kalau mamiku sendiri itu sukanya yang grilled atau seafood. Oh, oke. Okay. Jadi kita akan siapin sekarang seafood, pas banget. Kita akan siapin sausnya. Okay, you wanna cut this one? Iya. Oke. Jangan dimarahin ya kalau salah. Sampling. Kita cut like diamond ya. Terus kemarin kamu habis dari apa? Miss Supranational. Supranational ya. Itu di Polandia. Di Polandia ya. Jadi Supranational itu sebetulnya ngapain sih? Jadi itu sebuah beauty pageant yang fokusnya itu transcending border by uniting the world through beauty. Jadi istilahnya ya kita mempersatukan dunia ini lewat kecantikan. Nanti Chef Solid kayak gimana? Sama. Ini aku terusin ya. Oke, nah sekarang kita lanjutin dengan garlic. Tapi emang dasarnya aku gak bisa masak ya. Beda banget cara aku motong sama cara Chef Chandra motong. Dia tuh yang kayak very quick, cek dan rapi. Terus aku yang kayak lama banget, bener-bener ketahuan banget kalau misalnya amatir sama expert. I put the garlic in, oh, hot. Nah, terus before we put seafoodnya, kita seasoning dulu ya. Oke, okay, kita masukin shrimp. Pepper. Terus kita kasih dry chili for spiciness ya. Jadi sebenarnya lucu sih karena ini pertama kalinya aku bikin pasta yang creamy tapi dikasih dry chili gitu untuk sensasi spicy-nya. Karena normally kalau creamy ya kalau nggak dikasih saus tomat ya udah creamy aja. Tapi kalau yang sekarang kita akhirnya bikin sausnya itu ada sensasi spicy-nya. Calamari. Udah harus selalu masak duluan ya, Chef? Ya, tapi kita nggak bisa lama-lama, jadi harus sebentar aja. Oh. Terus kita tambahin fresh oregano. Terus lebih basil. Nah, terus kita mix cream. Wah, ini baunya aja udah. Oke, okay, you put milk. Nah, ini pastanya udah almost done. Last, we put cherry tomato, atau kita bisa gunakan sun-dried tomato, looks good also, and tasty. Oke, okay, put it.